38. Ayat 38. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Wa ma massana min lughub. Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syams. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syams wa qabla al-ghurub. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Marilah kita beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, serta bersyukur kepada Allah Ta'ala di atas segala nikmatnya dan rahmatnya yang melimpah ruah. Dengan kita taat setia kepada Allah Ta'ala, beribadat kepada Allah hanya satu, tidak bersyirik dengan benda yang lain. Allah Ta'ala memberi taufik dan hidayah kepada hamba-hambanya yang ia kanaki untuk menerima Islam sebagai agama, kitab Al-Quran sebagai ajarannya dan pedoman hidup. Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah dan contoh tauladan yang terbaik bagi manusia. Semoga-moga manusia itu mendapat keredaan Allah Ta'ala, kejayaan dan kebahagiaan hidup di dunia ini dan seterusnya di akhirat nanti. Allahumma ja'alna minal muflihin wal faizin bid dunya wal akhirah. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Qaf ni ayat 38. Walaqad khalaqnas samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyam wama massana min lughub. Di sini setelah mana Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan ayat telah lepas ni, iaitu orang yang ada hati, orang yang mempunyai hati yang sejahtera, hati yang beriman kepada Ta'ala, hati yang tidak ada sifat-sifat buruk, seperti mana syirik hapsa sekali. Sifat hati hak buruk sekali iaitu syirik, nifaq. Semua ini menyebabkan seorang manusia itu dia kena terima balasan azab daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita di hari ini berada di hari Jumaat, hari yang lebih, hari yang mulia. Semoga kita boleh akadkan darajat iman kita, takwa kita kepada Allah Ta'ala. Sebab setiap hari Jumaat kita dengar khutbah, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Ini adalah pesannya yang setiap orang mukmin itu kena terima. Kena terima pesannya, wasiat ittaqullah, bertakwalah kamu pada Allah Ta'ala. Di sini apabila ada sifat takwa di dalam hati seorang manusia itu, maka dia boleh terima segala perintah Allah dan segala larangan Allah Ta'ala dia boleh tinggal. Allah Ta'ala suruh buat, dia boleh buat. Allah Ta'ala larang, maka dia boleh tinggal, apabila ada sifatnya takwa. Sebab kita dengar dah, takwa ni adalah sifat bagi orang mukmin, menyebabkan dia hidup berjaya, kebahagiaan hidup dia dan dapat kerja Allah Subhanahu Taala. Asas pada takwa ni khasyiatullah, takut pada Allah sebagai asas. Asas kepada sifat takwa, takut pada Allah. Kalau dia takut pada Allah, maka dia taat Allah Ta'ala, dia beribadat pada Allah, dia tidak ibadat pada benda lain, maka akan marilah sifat-sifat yang baik, perangai-perangai yang baik, aman-aman yang baik akan mari apabila orang itu takut pada Allah Ta'ala. Ini sebagai asas kepada takwa. Oleh itu, di sini Allah Ta'ala nerayak berkenaan dengan Allah ni adalah Maha Kuasa. Habis itu kita kena turut dia, kena taat pada dia, kena sembah dia. Kerana langit bumi ni hak dia. Wa ma bainahuma.
Walaqad khalaqnas samawati wal ard. Demi sesungguhnya kami telah menjadikan, menciptakan langit dan bumi. Allah Taala ayat tadi dia buat langit bumi. Kalau kita duduk di hari ini, duduk di atas bumi, berteduh di bawah langit, semua tu Allah Taala sebagai penjadi. Wa ma bainahuma, dan segala benda yang ada di antara kedua-duanya, antara langit dan bumi, semua tu Allah Taala menjadi. Fi sittati ayyam, dalam masa ni, dalam masa ni hari. Wa ma massana min lughub, dan kami tidak mengalami sebarang susah payah. Ini terakhir tu. Kita ni kalau nak buat bina haluh, maka susah payah. Allah Ta'ala buat langit bumi, buat benda yang ada di antara langit dan bumi, tapi tak ada kata letih, penat, susah payah. Tak ada. Wa ma massana min lughub. Di sini ayat ni dia turun berkenaan dengan Yahudi. Orang Yahudi dia mari jumpa dengan Nabi, dia kata, "Ya Muhammad, hey Muhammad, akhbirna bima khalaqallahu minal khalqi fi hazil ayyam as-sittah." Royaklah kepada kami berkenaan dengan makhluk yang Allah Taala buat dalam masa ni hari tu. Habaq tu ayat Quran, fi sittati ayyam, dalam masa ni hari. Ya Muhammad, royaklah pada kami berkenaan dengan makhluk yang Allah Ta'ala buat di dalam masa nihari. Masa nihari. Maka Nabi pun royak. Dalam hadis ni, Nabi kata, khalaqallahul arda yaumal ahad wal isnai. Allah Ta'ala menjadikan bumi pada hari ahad dan hari isnai. Wal jibad, dan bukit, gunung-ganan, yaumal sulasa, hari selasa. Wal madainu al anhar wal aqwat yaumal arbi'a. Dan madain makna negeri-negeri, sungai-sungai, makanan semua tu pada hari Rabu. Was-samawat wal malaikata yaumal khamis. Dan langit, malaikat-malaikat tu pada hari Khamis. Hingga sampai kepada 3 saat daripada hari Jumaat. Tu Nabi royak dia. Dan Allah Ta'ala menjadikan pada awal tiga saat tu, iaitu menjadikan ajal. Pada saat yang kedua, afah, benda-benda yang binasa. Dan pada saat yang ketiga, Adam. Nabi royak dia lah. Dia tanya, Allah Ta'ala buat makhluk ni dalam masa ni hari. Cuba royak. Hari gaporatik, wak gaporatik. Apabila Nabi royak, sapa pada hari Jumaat lah. Pada hari Jumaat. Mula pada ahad, sapa hari Jumaat. Di saat tu tak ada. Dah tak ada royak. Maka Yahudi kata, sodak tak betul engkau hai Muhammad. In atmamta. Kalau mu wis penuh lagi, royak wi tambah lagi, maka betul. Sadaqta in atmamta. Dia kata pada Nabi. Pada Nabi royak tu, dia kata betul engkau hai Muhammad. Jika akal tu tambah sikit lagi, royak sikit lagi, sepenuhkan lagi. Nabi tanya dia, "Wama zaka, apa tu? Apa tu tambah sikit lagi wis penuh?" Berkata orang Yahudi, summastaraha yaumas sabti. Ya tambah hari Sabtu. Kemudian Allah beri hak pada hari Sabtu. Hari Sabtu tak ada sebut ya. Mula pada Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Hari Sabtu tak ada sebut. Kalau mu tambah sikit lagi, wis penuh lagi, maka akan betul lah. Nabi tanya gapo tu? Iaitu pada hari Sabtu Allah Taala tu beri hak. Tu nak ya kata orang Yahudi ke? Dia kata Allah Ta'ala buat langit bumi seperti mana hak Nabi buat tu, jadi letih penat. Maka apabila sampai hari Sabtu, Allah Ta'ala berehat. Kata tambah lagi sepenuh, betul lah. Summastaraha yaumas sabti wastalqa 'alal arsy. Makna berehat pada Sabtu, lepas tu duk menetel di atas arah. Maka turunlah ayat ni untuk nak tolak fuq Yahudi. Fa anzalallahu ta'ala hadhil ayah raddan 'alaihim. Kerana fuq dia kata hari Sabtu tu Allah Taala berehat. Berarti kata Allah Taala buat langit bumi dan benda yang ada di antara kedua tu jadi tak erak sangat, letih sangat. Semua manusia lah, letih buat kerja, maka berehat. Allah Taala buat turun ayat ni untuk nak rad di atas perkataan fuq Yahudi. Walaqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Sesungguhnya kami menjadikan langit dan bumi
dan segala benda yang ada di antara keduanya pada masa nahri. Wa ma massana min lughub, dan kami tidak merasai letih, penat, susah payah. Kemana min lughub? Daripada ayat ni, yang pertama untuk nak tolak anggapan kaum Yahudi yang mengatakan bahawa Allah Ta'ala mula menjadi alam ini pada hari Ahad, selesai pada hari Jumaat. Setelah itu Allah Ta'ala berehat pada hari Sabtu. Sebenarnya Allah Ta'ala maha suci daripada anggapan fuq Yahudi yang tak betul, yang sesat. Satu ayat ni nak rot di atas anggapan fuq Yahudi yang Allah Ta'ala, yang dia kata Allah Ta'ala itu berehat. Berarti Allah Ta'ala letih, penat. Berehat ni mana belah tu lah. Soal lagi daripada ayat ni ialah, dan ayat ini juga sebagai nak tolak fahami kaum musyrik Mekah. Fahami fuq kafir Mekah. Fuq kafir yang bersyirik, yang beriman kepada Allah tapi bersyirik dengan benda lain. Untuk nak tolak fahami kaum musyrik Mekah, yang mana mereka itu ada perasaan syok dan ragu-ragu tentang kebangkitan pada hari akhirat. Dia tak percaya kata bangkit hari akhirat selepas pada kita mati. Ni fuq kafir musyrikah, ya. Musyrikin Mekah yang tak beriman, dia rasa ada sifat syok, ragu-ragu dalam hati dia, kata sungguh kedok. Apabila kita hidup, kita mati, lepas tu bangkit semula, hak tu pak dia tak percaya. Sebab tu orang mukmin dia kena percaya, dia dikuat yakin kata dia tu kena bangkit semula lepas pada dia mati. Untuk nak tolak hak tu. Jadi kerana Allah Ta'ala kuasa boleh buat langit dan bumi dengan yang sebesar-besar seperti mana kita nak tengok di hari ini, sudah tentu Allah Ta'ala kuasa untuk nak bangkit semula manusia selepas pada mati. Langit lagi boleh buat benda kita nampak. Manusia nampak, tengok pada langit, tengok bumi, tengok pada benda-benda yang ada di antara langit dan bumi ini. Besarnya, indahnya, rapinya, cukup lekat. Tak ada makhluk yang lain yang sama seperti mana Allah Ta'ala buat. Tak ada. Maka Allah Ta'ala kuasa belah tu boleh buat apatah lagi nak hidupkan semula. Nak hidup semula manusia, kau lebih lagi Allah Ta'ala tu boleh buat. Ini ayat ni untuk nak tolak dua. Pertama, fahami fuq Yahudi yang tak betul kata Allah Ta'ala berhak selepas pada Allah Ta'ala buat langit bumi. Dan yang kedua, untuk nak tolak sifat syok yang ada di dalam hati orang kafir ataupun orang tak beriman pada hari akhirat, hari bangkit. Maka di sini nak ayat kata Allah Ta'ala dikuasa. Boleh menghidupkan semula manusia selepas pada dia tu mati. Sebab itulah di sini kita nak wi kuatnya kepercayaan kita berkenaan dengan bangkit. Hidup semula hak ni lebih susah. Kita kadang-kadang kita ngapa ingat dah beriman dah pada hari akhirat, tapi dari segi agama kita, segi amali kita, di segi kita buat tu tak sapa kepada apa yang kita kata. Sebab tu iman ni ya, agama kita ni dia nak wis penuh dua. Dari segi pengakuan kita hak zahir ni juga betul. Dan hak dalam satu lagi, dari segi iman kepercayaan yang duduk dalam tu juga betul. Kalau kata kena tapi hati gi kok lain, maka tidak sempurna seorang itu menjadi seorang mukmin. Sebab tu Islam adalah agama yang dia tu boleh membaiki zahir dan dalam. Zahir dan, sebab tu agama Islam ni dia ada tiga martabat. Yang pertama, agama ni ada tiga maratib dia. Pertama Islam. Ini Islam ni ia pergi pada zahir. Yang kedua iman, kita kena betul juga. Islam ni betul, iman kita juga kita kena betul. Lepas tu ihsan. Tiga kali kita mengaji hadis dia sebut tiga. Islam, iman, ihsan. Ihsan ni segi kita tu ibadat Allah Ta'ala. Dari segi kita tu memperbaiki segala amal kita seperti mana kita ibadat pada Allah, seolah-olah kita nampak Allah. Kalau tak nampak Allah, maka Allah melihat kita. Berarti kata kita kena molek segala amal tingkah laku kita. Itu Islam. Sebab itulah orang mukmin ini
Orang mukmin ni dia kasih kepada Allah. Dia suka berjumpa dengan Allah Taala. Seperti mana Nabi SAW bersabda dalam satu hadis daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba liqa' Allah, ahabba Allah liqa'ah." Sesiapa yang kasih berjumpa dengan Allah, siapa-siapa suka berjumpa dengan Allah, maka Allah suka nak berjumpa dengan dia. Tuhan nak berjumpa dengan dia. Kalau kita kasih, bahasa nak berjumpa dengan Allah. Orang mukmin dia kena berasa belah tu. Kekasih Allah, awliyaullah, dia kena suka berjumpa dengan Allah Ta'ala. Ya, makna sejarah kita bahagi dua lah. Pertama, awliyaullah, wali Allah, kekasih Allah. Yang kedua, a'da'ullah. A'da'ullah makna musuh Allah. Orang yang di musuh Allah ni, dia jadi awliya'u syaitan. Kekasih pada syaitan. Orang ini apabila kekasih Allah, maka dia kasih nak jumpa Allah Ta'ala. Dia berasa nak jumpa Allah Ta'ala. Man ahabba liqa' Allah, ahabballahu liqa'ah. Sesiapa yang kasih suka nak jumpa dengan Allah, Allah kasih suka nak jumpa dengan dia. Wa man kariha liqa' Allah, karihallahu liqa'ah. Sesiapa yang benci berjumpa dengan Allah, tak suka. Orang yang tidak ada iman, tidak ada amal yang soleh, maka dia tak suka berjumpa Allah Ta'ala. Siapa-siapa benci jumpa dengan Allah, karihallahu liqa'ahu, Allah Ta'ala juga benci nak berjumpa dengan dia. Di sinilah apabila Nabi royak belah tu, dua, orang suka jumpa dengan Allah, Allah suka berjumpa dengan dia. Orang yang benci berjumpa dengan Allah, Allah juga benci berjumpa dengan dia. Fakultu ya Nabi Allah, maka Siti Aisyah kata, ya Nabi, ya Nabi Allah, dia tanya lah soalan, dia tanya, akarahiyatan maut, adakah maksud kata benci dengan berjumpa dengan Allah ni benci mati? Kerana semua ni bakal nak buh bakal mati. Hak tu kau kena, kena hak tu dah kau. Kalau kena hak tu kau, jadi berat lah. Akarahiyatan maut, adakah maksud kata benci berjumpa dengan Allah tu benci pada mati, tak suka pada mati? Fakulluna nakrahul maut, maka semua kita ni tak suka pada mati. Tak mau sebab kata mati nak, tak mau. Adakah itu maksud kata orang benci jumpa dengan Allah Ta'ala? Maka jawab Nabi, laisa kazalik, bukan belah tu. Bukan maksud kata orang tak suka pada mati, tak mau mati adalah orang tu tak suka berjumpa dengan Allah, bukan belah tu. Dengan sebab begini, Nabi kata walakinnal mu'min, tetapi orang mukmin ni iza busyira bi rahmatillah wa ridwanihi wa jannatih, orang mukmin apabila diberi royak pada dia berita baik dengan rahmat Allah, dengan kerajaan Ta'ala dan syurga Allah, tu orang mukmin. Orang mukmin ni lebih lagi, orang mukmin ni malaikat apabila dia nak mati malaikat mari duk royak bagi tahu pada dia, Allah takhafu wa la tahzanu, janganlah kamu takut dan janganlah kamu duka cita. Terimalah benda baik itu syurga. Setiap kali dia nak mati, kata setengah, setiap tiga masa, waktu mana nak mati, waktu mana dia duduk dalam kubur, waktu mana dia bangkit hari akhirat, duduk daripada mahsyar, mereka mari nak royak berita baik pada orang mukmin. Orang mukmin ni apabila diberi tahu pada dia berita yang baik dengan rahmat Allah, dengan keredaan Ta'ala dan dengan syurga Allah, ahabba liqa Allah, dia suka nak berjumpa Allah Ta'ala. Sebab tu orang mukmin ke, kalau dia nak mati, dia suka. Kenapa? Kerana mereka mari nak royak dah kata, mu jangan takut, mu jangan duka cita. Terimalah berita baik daripada Allah, iaitu syurga Allah Ta'ala akan nak beri kepada kamu. Sebab itulah dia tu suka berjumpa Allah Ta'ala. Bukan maksud kata tak suka berjumpa dengan Allah makna kita tak benci pada mati, bukan makna gitu. Kerana benci pada mati semua tu tak ada nak mati. Tak ada nak mati. Hanya orang mukmin apabila dia tu nak mati, maka malaikat mari wayak berita baik pada dia, rahmat Tuhan, kerajaan Allah Ta'ala, syurga Allah Ta'ala, maka dia berasa suka. Dia nak jumpa dengan Allah Ta'ala. Fa ahabballahu liqa'ah, maka Allah Ta'ala pun suka nak jumpa dengan dia. Tu orang mukmin belah tu akan jadi belah. Wah.
wa innal kafir idza busyira bi azabillah wa sakhatihi kariha liqa Allah. Orang kafir ni apabila diberitahu ghayat pada dia berita buruk iaitu azab Allah kepada Allah Taala, maka dia benci berjumpa Allah Taala. Orang kafir waktu nak mati pun belah tu dak. Morning Tuhan akan azab. Duk waktu nak mati, waktu duduk dalam kubur, waktu bakit akhirat esok daripada mahsyar, mereka mai ayat pada dia. Mu ni kena azab Allah. Mu ni kena seksa Allah Taala. Maka dia pun tak suka berjumpa Allah Taala. Allah Taala pun tidak suka berjumpa dengan dia. Alhamdulillah kita jadi orang mukmin. Maka bersyukur pada Allah Taala kerana kita ni suka berjumpa Allah Taala. Boleh hadir waktu mana kita nak mati, mereka mai ayat pada kita, maka kita berasa nak jumpa dengan Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala pun suka nak berjumpa dengan kita. Alhamdulillah, jagakanlah iman kita, jagakanlah Islam. Nikmat yang besar sekali. Iman dan Islam adalah nikmat yang besar. Karena dua nikmat inilah menyebabkan kita bahagia hidup, menyebabkan kita berjaya hidup atas dunia ni yang sama tahu. Dan di akhirat nanti hidup kita dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahumma ja'alna min ahli jannah, Allahumma ja'alna min utaqaika minan nar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.